Okay guys, welcome back to my channel. Mr. No Acik guys. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel guys. Muhammad Norlina ya official. Hari ini tukar nama dah. Iyalah. Kau tak tengok kah? Oh. Hari ini gue mau bersihkan trotoar guys. Sampan. Yang ini kita kasih nampak biji dia dalam baru direndam. Nantilah caranya kita kasih tahu. Oke guys. Kita mau buang ke sana nih. Wah, oh, itu dia. Banyak yang rusak-rusak. Ini hati-hati guys, kalau jatuh. Hari ini kurang ramai guys. Kurang ramai. Hari ini kurang ramai pengunjung. Biasa kalau sore-sore macam ni, guest-guest di sini mandi pengunjung. Oh, itu kolam. Kolam berenang. Di atas kolam ada kolam. Kolam terapung guys. Kolam ini baru pertama kali masuk ke Malaysia. Berasal dari Perancis, produk Perancis lah, tapi yang buat orang Chinese. Nah ini, kristal dia pakai stainless steel ataupun ini besi putih, aluminium. Nah itu dia guys. Saya kerja lagi ya. Oke, salam macam ni guys. Sekarang guys sudah musim kemarau, jadi kalau musim kemarau rata ini banyak di ini dimakan hama yang seperti ulat, belalang. Tapi kalau musim hujan nggak dimakan, kurang lah hama-hamanya, kurang karena ada musim kemarau. Ini banyak hama. Kita kasih semprot racun biar hilang dia. Selepas dicuci baru cantik. Dicuci baru cantik nanti. Komen guys, di komen, jangan nggak di komen tau. Karena komen saran kalian sangat penting bagi aku. Berapa menit dah? 7. Boleh lah. Tekan atas sekali. Jalan tak? Ni staf kunang-kunang. Dia sedang bawa anaknya mandi. Ada anak apa? Abang.
tembok sana, tembok di dalam dulu. Memang kawanku terbaik guys di kenang-kenang ini. Disiapkan secangkir kopi guys. Bermain. Ini barista kunang-kunang. Datang kunang-kunang kok. Saya. Bagi tahu, bagi tahu. Bagi tahu apa? Datang ke kunang-kunang. Ini barista ya. Kalau kalian mau datang ke kunang-kunang, kalau mau minum kopi sedap, datang ke kunang-kunang itu barista dah belakang. Xiaomi ni bos. Xiaomi bos, bukan kaleng-kaleng. Kau ada? Kau ada? Okay, mari kita cuba kopi. Okay guys. Kau nak dulu. Kau nak? Okay guys, mari kita coba sebentar ya. Sebentar kita menikmati kopi. Kopi barista Muhammad Sameh. Wah, ini dia guys. Nikmat kali guys, duduk di samping ini guys. Memandang ke depan guys. Di kocok-kocok dulu. Biar sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Bukan main guys, kentalnya dapat, manisnya dapat, pokoknya wow, mantap, bukan main. Gaya kali guys, ngopinya macam nih. Kopi dulu guys, biar ganteng. Panas-panas hari macam nih. Minum kopi, bukan main guys. Saya pesan dari saya guys, kalau kalian mau kopi semantap ini, sesedap ini, silahkan datang ke kunang-kunang Heritage Villa yang ada di Langkawi, tepatnya di Desa Kampung Gelam. Disinilah tempatnya guys. Kalau kalian mau merasakan kopi ini, silahkan datang ke sini bersama teman-teman kalian, keluarga kalian, dan orang-orang yang kalian sayangi. Asik. Itu dia guys. Guys, jadi kalau kalian mau tahu kelebihan dan kekurangan Teratai Lotus nih, silahkan tengok di YouTube apa kelebihan dan kekurangannya. Kalau bagi saya guys, Lotus ini satu cantik, kedua biji dia tu biji yang setengah tua, muda, bukan muda terlalu muda dan bukan terlalu tua guys, dia sedang lah, itu boleh dimakan. Dia bijinya bulat seperti ini guys. Kalau ini udah tua, udah bisa dibuat benih. Kalau belum tua, dia masih hijau warnanya. Di dalamnya ini seperti kacang, jadi boleh kita makan. Begitu kita ambil, kita petik, kita kupas, langsung kita makan guys. Nah itu dia kelebihannya. Kalau kalian mau tengok langsung, silahkan tengok di YouTube saya guys. Bukan YouTube saya, YouTube orang lain, karena saya belum ada review tentang Teratai ini, baru ini. Itu dia guys. Okay guys, kita parkir di sini dulu. Kita sambung aktivitas bersihkan Teratai besok lagi guys, karena jam sudah menunjukkan pukul 6. Waktunya kita pulang. Waktunya kita pulang guys. Seperti biasa guys, jangan lupa di like, subscribe dan komen di channel YouTube saya Muhammad Nur Linaya Official guys. Tunggu video-video terbaru dari saya bersama kawan saya tadi ini.
Aimi guys. Gimana? Jangan lupa. Jangan lupa di subscribe dan di follow. Di follow guys. Baik guys. Itu saja guys.